Oke, teman-teman, masih dengan Amulet Channel di sini. Video kali ini masih di seputaran fasilitas karyawan Freeport ya, teman-teman. Dan kita akan mereview fasilitas olahraga yang ada di Tembakapura. Tapi sebelumnya saya mau jalan-jalan dulu, teman-teman, ke tempat perbelanjaan. Siapa tahu ada yang cocok dan bisa kita beli. Nah, di sini menyediakan segala kebutuhan karyawan juga, teman-teman ya, keluarga, karena memang di Tembakapura penghuninya bukan saja karyawan, tapi dari keluarga karyawan yang memang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas yang semestinya. Seperti di swalayan di luar sana, teman-teman ya, di sini menyediakan segala kebutuhan yang kita butuhkan, pakaian, peralatan rumah tangga, elektronik, semuanya ada di sini. Oke, teman-teman, kita menuju ke tempat fitness. Sepat temannya, nah, karyawan bule, teman-teman. Nah. Oke, kita lagi ke tempat fitness, teman-teman. Nah, ada bule. Luar biasa, teman-teman. Keren sekali di sini tempat fitness. Bisa kita nikmati secara gratis. Kita pakai di sini sepuasnya. Yang jaga di sini ya, teman-teman, baik sekali orangnya. Nah, ternyata sering sekali
teman-teman YouTuber itu kesini. Nah, keren sekali teman-teman. Halo guys. Ada bule. Makasih om. Oke om. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke lapangan bola Tembagapura. Di spot hall di sana ada banyak fasilitas juga, fasilitas olahraga ya teman-teman. Halo Andi. Sepak bola. Jadi di sini setiap Agustus ya, itu selalu mengadakan turnamen beberapa cabang olahraga. Salah satunya di sepak bola di sini. Sampai belum selesai ini lepas Agustus. Jadi biasanya diikuti oleh berdepartemen di masing-masing unit kerja. Sekali teman-teman ya lapangannya. Lapangan sintetis pertama di Indonesia nih teman-teman. Jadi rumput buatan nih, dari plastik. Sangat beruntung sekali, cuacanya cerah sekali, ini panas sekali. Nah, di dalam gedung situ juga ada fasilitas olahraga ya teman-teman ya. Ada lapangan bulu tangkis, basket, bola voli. Cuma kita di cukup di luar sini aja ya teman-teman ya, sambil menikmati sinar matahari, karena memang di Tembagapura sini dan sekitarnya sangat jarang teman-teman ya sinar matahari, paling hanya pagi saja kita ketemu sama matahari. Sisanya diselimuti kabut sama hujan. Dari atas teman-teman ya, keren sekali lapangannya. Sudah masuk bola kok. Iya, bola udah masuk. Ini
lapangan bola ini pernah dibuat uji coba teman-teman ya, uji coba latihan tim nasional U19 kalau nggak salah, waktu itu melawan Korea karena di Korea itu lagi musim dingin. Nah, uji cobanya di sini sambil menyesuaikan karena memang di sini udaranya sangat dingin ya. Ya hampir sama waktu itu suhunya di Korea pada waktu musim dingin. Waktunya makan siang teman-teman ya, sudah jam 11:30. Kita makan dulu, makan siang. Sepuasnya kita makan di sini, tidak bayar. Ini salah satu fasilitas tempat makan bagi karyawan. Oke, saya pilih makanan Indonesia saja karena ada makanan bule sama makanan kita Indonesia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar bisa terus ikuti video-video dari channel ini. Salam, amun.